Teman-teman ya, jadi di video kita kali ini gue akan main Fruit Battleground ya, karena gue udah lama banget gak main game ini dan ternyata banyak banget boy iblis baru. Ada Nika, sebenarnya gue pengen dapetin Nika, cuman malah dapetnya Venom gitu kan. Jadi ya udahlah, kita akan coba Venom dulu teman-teman ya. Ini udah naikin levelnya sampai 115, baru sekarang naikin levelnya udah agak cepat soalnya lagi 2 kali XP. Gue gak tahu itu event atau emang udah bakal 2 kali terus ya, karena emang gue sering kali lihat emang 2 kali sih, 2 kali XP. Jadi ya kayaknya naikin levelnya akan lebih gampang kalau kalian main sekarang. So ya, ini adalah Venom teman-teman ya. Jadi buah iblisnya Magellan. Lagi ada yang berantem, imagine. Oke. Okay. Gue lupa sih ada dummy enggak sih? Gue pengen nyoba gitu loh. Kalau enggak salah dummy, dummy di sebelah sana ya. Wait. Kita coba ke dummy dulu ya. Kita nyoba di dummy dulu teman-teman ya. Baru abis itu kita akan coba untuk PVP, oke? Okay? Mumpung ada orang di sini, kita PVP sama dia aja kali teman-teman ya. Oke, okay. Skill pertama Chloro Frenzy ini kayak projectil gini doang sih teman-teman ya. Tuh, langsung mati gak sih? Gak mati. Tapi sakit banget, lihat gak sih? Lihat dia kayak ngeburn gitu cuy, mirip-mirip kayak ini loh. Lihat satu skill doang setengah darah anjir. Gila sih. Lagi. Dan ini areanya gede banget sih. Lihat tuh. Sakit banget anjir, gila itu, lihat ngeburn terus cuy, poison gila sih, emang the best banget. Venom Root. Venom Root kayak gitu. Jadi kayak mental ke depan dan itu langsung kayak areanya gede banget ya. Jadi dia udah hampir pasti kayak kena gitu sih. Ya mati dah lu. Ya mati. Anjir, semua ini gue sakit banget Pak. Mythic sih. Jadi gua enggak heran emang sakit banget teman-teman ya. Gila sih. Karena dia ada damage overtime itu loh, itu yang bikin sakit banget. Nah ini ada skill terbangnya juga, Hydra Cyclone namanya cuy. Dan ini ngedamage juga by the way. Iya gak sih? Coba ntar gue cek dulu deh. Setahu gue sih ini ngedamage juga sih. Waktu itu gue nyoba dan ini ngedamage. Jadi kita akan coba deh. Di sini ada dummy gak sih? Oh ada orang tuh di situ. Lagi ada Boss Marco kah? Oke lah, gue coba di Boss Marco aja lah. Venom Rod by the way kalian bisa pakai kayak gini juga ya. Tuh, untuk kayak mendekati musuh lah. Eh mau kemana kamu? Iya lu. Sakit banget, buset dah Venom dah. Oh iya lagi ada Boss Marco mah. Oke. Boss Marco. Kita pakai skill ketiga, Toxic Hydra. Ini auto aim teman-teman ya. Tuh, jadi kayak kita keluarin naga dan oh my god. Nika katanya lebih sakit lagi cuy, tapi wah susah nyari Nika Pak. Oh my god, sakit banget anjir. Boy iblis apaan tuh, Cok? Sakit banget tuh ya. Oke. Skill pertama lagi. Ini enak buat lawan boss sih anjir, sumpah. Poison Storm. Ini kayak kita lompat ke atas. Abis itu tuh langsung kayak keluar racun banyak banget. Itu sakit parah sih anjir. Nah makan deh tuh ya, Chloro Frenzy. Awas jangan deket-deket. Ada Mochi. Oke. Ya balik lagi ke situ. Kita pakai Venom Root. Bam. Langsung udah damage, sakit banget anjir. Lihat tuh. Gila nih, ini buat boss enak banget buat lawan boss ya anjir. Damage per second soalnya guys. Kita Toxic Hydra lagi. Tadan gue jatuh. Gak apa, kalau jatuh bisa terbang bro. Enak banget gak sih ini buah iblis? Ini buah iblis enak banget sih. Oh my god, kena Mochi kah itu gue? Oh gak, kena Phoenix. Oke. Oh gue rada nge-lag ya main game ini sekarang ya anjir. Venom Root. Imagine gak kena. Gue digebukin Mochi. Bro. Anjir lah gue digebukin Mochi. Skill pertama lagi. Ini gue suka banget sih skill pertamanya, karena dia projectil dan sakit banget, lihat gak sih? Sakit banget anjir. Oke, kita coba Poison Storm lagi. Kayaknya tadi masih kurang jelas ya. Poison Storm. Nah itu kita kayak lompat ke atas terus keluarin kayak banyak meteor-meteor tapi Venom ya. Sakit banget anjir. Ah, sakitnya. Astaga. Makan tuh. Gila sakit banget ya, tinggal sih. Keburnnya sih gila banget loh. Gila sih emang nih Venom, sakit banget Pak. Enggak salah sih emang buaya iblis mitik teman-teman ya. Venom Root. Oke, gua akan coba untuk skill E-nya, gue pengen lihat apakah ngedamage apa enggak. Harusnya sih ngedamage ya. Oh, sakit banget, Bang. Sumpah. Sakit banget anjir. Oke, kita coba skill E-nya. Terbang moment. Enggak kena, bodo amat. Gitu deh, kita pakai skill pertama aja. Kita coba transform ya. Ini gue baru pertama kali lihat juga nih transform nih, karena gue baru level 115 dan gue belum coba sama sekali. Oke. Kita coba transform. Jadi yang Venom itu kah? Oh my. Wait, what? Oh iya anjir, gila. Chloro Frenzy. Bedanya apa kalau udah berubah jadi gini? Oh gila, anjir jadi gede banget skill pertamanya. Skill kedua, Venom Root.
Oh my god, itu sakit parah sih. Wih, skillnya beda pak, Toxic Geyser, apa ini cok? Toxic Geyser pak. Oh ini, wow, skill grab lagi anjir. Mesti grab pak, wah susah sih ini, kita coba damage aja dah. Poison Storm. Apa ini cok? Oh sama, terbang ke atas dan keluarin kayak gituan ya. Oh sakit banget itu pak. Skill areanya sakit banget, gila. Cyclone terbang gimana? Aduh, sakit bro. Cyclone, sama aja terbangnya kayaknya ya. Iya kayak terbangnya sama aja sih. Skill pertamanya sih gila, lihat deh. Jadi gede banget loh. Anjir gua nge-lag, sumpah nge-lag banget. Nge-lag. Oke, kita coba Poison Storm lagi skill 1 dulu, skill 1 nih. Jadi gede skill 1 itu kayak meledak-ledak gitu anjir. Poison Storm-nya juga jadi lebih gede teman-teman ya. Nih jalannya lama banget, enggak bisa ngedes lagi kalau kalian transform. Oke lah, tapi darahnya jadi lumayan tebel kayaknya deh. Iya gak sih? Gue gak tau lah. Poison Storm! Biarin kena semua dah tuh ya. Sumpah, lihat-lihat. Kena semua, pak. Bener-bener area, anjir. OP banget gila nih Venom. Mana itu tadi Marco-nya? Oke. Keluar referensi lagi. Pedih itu. Itu orang yang kena Venom pedih, anjir. Gue yakin, sumpah. Anjir, itu gue habis apa, cuk? What the hell? Gue pengen coba Toxic Geyser, cuman... Mana ya? Ini kita... Oke, mati dah lu anjir. Kita coba ini ke orangnya deh. Ya, orangnya mati anjir. Orangnya mati. Aduh, gue pengen coba. Ah, gue malah kena. Aduh, duh. Sakit. Buset, sakit banget. Apa itu, cok? What the hell? Oke. Kita ke damage dah. Gue pengen coba yang Toxic Geyser. Anjir lah. Yang Toxic Geyser itu skill grab. Jadi kita mesti nge-grab musuh, pak. Gila, tapi yang pasti ini Venom sakit banget sih. Sakit banget ini Venom, parah sih. Nah bukan sini, nah ada dami kan sini. Kita coba ke dami aja, oke? Kita coba dami. Makan nih. Gila, sakit bro. Buset, daminya hilang anjing. Daminya hilang, mana daminya anjir? Oh my god. Wos, sakit banget dah. Buset. Slow bro. Nah ini dami. Langsung mati anjir, tadi berarti satu kali krono doang. Satu kali kloro lo itu. Langsung mati. What the hell? Dan gue langsung naik level. Wait, what? Oh, kalian Marco. Oke. Okay. Sorry. Kalian Marco aja. Oh my god. Sakit banget. Oke. Okay. Gue pengen coba transform kalau dari 50% bisa gak? Ini siapa sih? Apa sih? Ah, lu gue Venom Rod ya. Aduh, anjir ini. Sumpah nge-stun semua ini kalau udah ini anjir. Makan nih Venom Rod. Makan tuh. Lu mau black hole kan itu dia. Dia mau apa sih black hole yang lempar gitu. Oh, sakit. Parah, sakit banget anjir. Apaan ini? Ngecit anjing dak. Oh, terbang. Poison Storm. Makan itu Poison Storm gua anjir. Mati gua anjir. Sakit banget tuh, level tinggi sih. Gila emang gue habis dak itu ngestunnya parah banget sumpah. OP anjir tuh dak, padahal buah rare anjir, gak jelas banget dah. Oke. Okay. Kita belum coba anjir lah. Gua mau nyoba pak Toxic Geyser, gua penasaran anjir. Gua udah bisa ini. Gini ya, gua bilang can I try skill. Kita coba minta tolong sama dia nih, si Joe Lucas nih. Gue pengen coba transform. Wah. Please. Oke, okay, kita coba Toxic Geyser. Kok enggak kena anjir? Gimana sih? Toxic Geyser kok enggak bisa dipakai sih? Gila, M1-nya sakit banget kalau Venom. Lihat. Anjir sakit gila, Venom sakit banget. Ternyata kalau udah transform, M1-nya jadi kayak gini, guys. Jadi kayak agak-agak jarak jauh gitu anjir. Kena lu Toxic Geyser. Apa itu Toxic Geyser, pak? Gimana sih Toxic Geyser? Apaan sih? Gua enggak bisa lihat anjing. Kita coba lagi, cuy. Transform bisa enggak? Oh, bisa transform. Oke. Kita coba pakai Toxic Geyser, kayaknya sih mesti ngarahin deh, ya enggak sih? Bentar, kita coba. By the way, kalau kalian perhatiin di sekitar area gua kalau kita transform, itu kayak ada, lihat kalian bisa lihat tuh ya. Kayak ada aura Venom gitu, cuy. Jadi kalau kita ngedeketin musuh, dia kena, cuy. Lihat enggak sih? Oke, kita coba lagi Toxic Geyser. Gimana cara pakai Toxic Geyser anjir? Gak usah dipakai loh anjir ini Toxic Geyser. Mati loh anjir. Mana sih dia? Mana dia? Mana dia? Sini lu. Mau kemana anda? Ha? Masuk gak tuh ke dalam situ? Masuk ke dalam situ. Sumpah ini Toxic Geyser. Ini kayaknya sih mesti diarahin guys. Cuman entah kenapa gue gak bisa pakai gitu. Apa mesti gini ya? Coba Toxic Geyser. Sumpah gue gak bisa pakai. Gue gak tau kenapa Toxic Geyser ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu gimana cara pakainya, kalian kasih tau gue, oke? Di komen. Soalnya gue nyoba nih, kita coba gini. Toxic Geyser. Katanya sih ini mesti diarahin gitu loh. Mesti diarahin ke orang gitu. Ah itu tuh. Kalian bisa lihat gak barusan?
enggak, itu kan bukan gue yang ngedemek anjir itu. Ya gitulah pokoknya lah, gue enggak tahu lah. Apalagi nih ada yang pakai gura-gura sini, Bro. Lawan gue, Bro. Mana dia, Cok? Oh, itu dia tuh. Sini lu, Bro. Oh, atuam. Mana dia, Cok? Hilang dia, Cok. Oh my god, gura. Gajal, emang gura sakit banget anjir. My god, no. Makan nih poison storm. Kena, lihat gak sih poison storm? OP parah, mampus gue lagi di udara, gak kena tsunami. Kena deh, kena dikit. Oke, okay. Venom Rock. Toxic ke Hydra. Sakit banget gak sih itu Toxic Hydra? Oh, ini lawan level tinggi ternyata, guys. Sakit parah, gila. Apaan itu, cowok? Oke, okay, transform lagi. Transform. Transform moment. Sakit, bro. Makan tuh anjir. Venom Rock. Kita coba toxic. Mana dia, cok? Where the hell is? Oh, itu dia. Toxic geyser. Mati gua. I'm dead. Sakit banget buset itu gura-guranya. Udah tinggi banget itu semua. Ya. Coba gua enggak ngerti toxic geyser pakainya gimana, guys, ya. Gua baca di wiki sih katanya suruh arahin ke musuh, cuman gak bisa juga gua arahin ke musuh, entah masih ngebug atau apa. I don't know, man. Tapi yang pasti kalau kalian udah transform itu OP parah sih. Sumpah, lihat nih ada aura-aura Venom ya. Ini kita kalau ngedeketin musuh aja itu ngedamage, Pak. Gila sih. M1-nya juga jadi sakit, by the way, kalau kalian mau tahu ya. Cuman jeleknya kalau udah transform kalian enggak bisa ngedes, guys. Jadi kalian lari kayak gini, tapi lari kayak gini aja udah sakit banget sih. Karena kan musuhnya kan kena poison terus tuh. Lalu kalian larinya itu lebih cepat daripada dia lari biasa, Pak. Kalau dia mau lari tuh minimal dia harus kayak terbang gitu loh. Atau enggak pakai skill-skill yang bisa ngejauh, teman-teman ya. Tapi karena nggak ada, ya terbang aja, Bro. Kita terbang. Kita coba Cyclone-nya ngedamage apa enggak. Lihat tuh ngedamage ya. Cyclone doang ngedamage lo. Makan tuh anjir. Poison Storm. Dih, pedih. Poison nih. Toxic Geyser. Toxic Geyser. Nggak bisa, gue nggak tahu gimana caranya Toxic Geyser, anjir. Ini orang tadi ngebunuh gue nggak sih, anjir. Makan nih, anjir. Lompat moment. Makan tuh anjir. M1-nya sakit banget, lihat. M1-nya itu jadi kita kayak mukul tapi dia ada damage per second ya, guys. Jadi sakit banget anjir. Wih, parah sih, sumpah sakit banget ini. Coba lagi. Ya, ngedamage fix. Hydra clone itu ngedamage, teman-teman, yang ngasih kayak semacam poison gitulah. So ya, itu dia teman-teman untuk Venom. Gua masih enggak ngerti gimana tadi cara pakai toxic geyser-nya. Jadi ya I'm sorry, man. Gua enggak tahu caranya gimana anjir. Gua coba gimana pun enggak bisa juga, antara itu counter atau apa, tapi kayaknya counter enggak sih. Karena dari tadi gua coba pakai pas gua lagi diserangin enggak bisa, Bro. Berarti bukan counter itu anjir. Sumpah itu, lihat tuh. Toxic Hydra-nya auto aim anjir, enak banget. Gila sih emang sih. Sakit banget sumpah. Gak jelas anjir. Transform. Bebas. So ya, itu dia teman-teman ya untuk Venom. Gila sakit banget. Sumpah sakit banget ini Venom. Gua rekomend banget sih kalau kalian udah dapet ya, kalian naikin aja deh sumpah. Walaupun emang agak susah sih naikinnya, masih 115 ya. PR banget itu untuk dapetin transformnya ini biar OP. Itu levelnya mesti 115 anjir. Cuman it's worth it, man. It's worth it. Venom Rock. Kombonya sih agak gimana gitu. Ini Toxic Geyser, gue coba lagi deh. Toxic Geyser, gimana? Gue gak bisa coba, anjir. Poison Storm. Oh my god. Ini siapa sih? Siapa sih, anjir? Ini kamu siapa sih? Makan nih Poison Storm gue. Hydra Clone. Anjir, sakit banget, anjir itu. Mana bisa dulu? Oh, itu di bawah. Kebakar deh, cowok. Keluar deh, cok. Naik ke atas. Oh my god, sakit. So ya, itu aja teman-teman kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari terakhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe mau, gak usah disuruh. Kita akan ketemu lagi teman-teman di video berikutnya ya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.